Langkah yang pertama, persiapan alat dan bahan. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kastengel ada keju, gula halus, susu bubuk, tepung kacang hijau, tepung terigu, 1 butir telur, dan margarin. Untuk langkah-langkah yang pertama, pembuatan adonan yang pertama, mix terlebih dahulu margarin menggunakan mixer. Selanjutnya, menambahkan gula halus. Selanjutnya, menambahkan 1 butir telur, kemudian dilanjutkan mix menggunakan mixer. Apabila mix menggunakan mixer telah selesai, selanjutnya menambahkan tepung terigu, tepung kacang hijau, dan susu bubuk. Kemudian diaduk sampai rata. Selanjutnya menambahkan keju, lalu kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur. Selanjutnya, meletakkan adonan di alas pembuatan kue, kemudian dipipihkan menggunakan rolling pin sekitar ketebalan 0,5 cm. Kemudian mencetak adonan kastengel menggunakan cetakan khusus kastengel. Kemudian dicetak adonannya, apabila sudah dilepas satu persatu dari cetakan. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengoleskan kuning telur di atas adonan kastengel. Kemudian ditambahkan keju di seluruh adonan kastengel. Kemudian memanaskan oven, lalu masukkan kastengel yang sudah dibuat. Di sini menggunakan suhu 140 derajat Celcius menggunakan api atas bawah dan dengan waktu 40-50 menit.